lagi dengan aku Aulia. Nah, kali ini aku akan review untuk mesin oven pengering serbaguna kapasitasnya 502 pintu, dan di sini juga ada aku punya untuk mesin oven pengering serbaguna kapasitasnya 10 rak 1 pintu. Nah, untuk mesin oven kali ini tuh pemanasannya menggunakan gas LPG ya. Nah, sebelum aku review lebih lengkap dan kasih tahu kalian untuk cara operasional dari mesin-mesin ini seperti apa, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store di HP kalian, dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Nah, sekarang aku mau review dari mesin oven yang kapasitasnya 502 pintu terlebih dahulu ya. Untuk material bodinya ini sudah menggunakan full stainless steel dan juga dilengkapi dengan komponen panel. Di sini ada power untuk menyalakan dan mematikan mesin. Terus juga ada timer ini sebagai pengaturan waktunya, terus juga dilengkapi dengan thermocontrol sebagai pengaturan suhu, terus juga dilengkapi dengan lampu LED indikator. Yang hijau ini berfungsi sebagai indikator penyalaan mesin, sedangkan yang merah ini berfungsi sebagai indikator pemanasan mesin. Nah, terus juga pada pintunya ini sudah dilengkapi dengan handle ya, jadi nanti sangat mudah untuk dibuka. Nah, bagian dalamnya ini menggunakan loyang materialnya stainless steel seperti ini. Nah, untuk ukuran loyangnya ini tuh panjangnya 90 cm, untuk lebarnya 43 cm. Nah, sedangkan untuk dimensi dari mesinnya sendiri, untuk panjangnya ini tuh 100 cm, untuk lebarnya 60 cm, sedangkan untuk tingginya ini tuh 105 cm. Nah, pada bagian kanan dan kiri dari mesin oven ini juga sudah dilengkapi dengan pemerata suhu panas. Nah, terus juga pada bagian atasnya ini juga sudah dilengkapi dengan exhaust fan sebagai sirkulasi udara dari mesin ovennya. Nah, sekarang aku lanjut aja untuk review dari yang kapasitas 10 rak 1 pintu ini ya. Untuk oven ini juga materialnya menggunakan full stainless steel pada bagian luarnya. Nah, terus juga untuk pintunya sudah dilengkapi dengan handle seperti ini. Nah, pada bagian atasnya itu juga sudah dilengkapi dengan komponen panel, ada power untuk menyalakan dan mematikan mesin, terus juga dilengkapi dengan timer sebagai pengaturan waktunya, terus juga dilengkapi dengan thermocontrol sebagai pengaturan suhu, dan juga lampu LED indikator yang hijau ini berfungsi sebagai indikator penyalaan mesin, sedangkan yang merah ini berfungsi sebagai indikator pemanasan mesin. Nah, terus untuk oven kali ini custom ya konsumen kami, ini loyang standarnya menggunakan stainless steel seperti ini, sedangkan yang di custom ini menggunakan loyang kasa stainless steel seperti ini. Nah, untuk konsumen kami kali ini tuh 5 loyang menggunakan loyang standar, sedangkan 5 loyang sisanya menggunakan loyang kasa stainless steel seperti ini. Nah, terus juga pada mesin oven ini, kanan kirinya juga dilengkapi dengan lubang perforasi sebagai pemerata suhu panas ya. Terus juga pada bagian atasnya sudah dilengkapi dengan exhaust fan sebagai sirkulasi yang terdapat pada mesin ovennya. Terus juga dari mesin oven yang kapasitas 10 rak 1 pintu ini tuh juga custom untuk ditambahkan dengan lampu UV. Nah, nanti saat kita nyalakan tampilannya seperti ini. Nah, terus juga dari mesin oven ini kita juga punya dari berbagai macam kapasitas, mulai dari yang paling kecil kita punya yang kapasitas 5 rak 1 pintu, terus juga ada kapasitas 5 rak 2 pintu seperti ini, terus ada 10 rak 1 pintu seperti ini, terus kita juga punya untuk yang kapasitas 10 rak 2 pintu, dan kapasitas menengah kita punya yang kapasitas 20 rak, dan yang paling besar kita punya yang kapasitas 40 rak. Nah, untuk pemanasannya sendiri, kita menyediakan dua tipe ya. Yang pertama itu ada pemanasan menggunakan gas LPG. Nah, terus kita juga punya untuk yang pemanasan menggunakan full listrik. Nah, untuk mesin oven ini tuh biasanya digunakan untuk mengeringkan berbagai macam kebutuhan. Contohnya seperti keripik, kerupuk, sale pisang, rengginang, terus tusuk sate, sumpit, dupa, terus untuk rempah-rempah juga bisa ya, jahe, kunyit, terus cabai juga bisa digunakan untuk mengeringkan material-material lainnya juga bisa. Kalian tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, untuk kelebihan dari mesin oven ini tuh perawatannya mudah sekali, terus juga operasionalnya sangat mudah, sistemnya juga sudah full otomatis. Nah, terus juga harganya ini tuh juga sangat terjangkau ya, garansinya juga 1 tahun all spare part.
Nah, untuk mesin ini juga sudah dilengkapi dengan peredam panas ya, jadi pasti aman banget untuk digunakan. Nah, terus nanti juga setiap pembelian mesin kami yang tipe gas, kalian sudah pasti free untuk selang dan regulatornya. Nah, sedangkan untuk dimensi yang mesin oven kapasitas 10 rak 1 pintu, untuk panjangnya ini tuh 60 cm, lebarnya 60 cm, sedangkan untuk tingginya ini tuh 170 cm. Nah, sedangkan untuk dimensi dari loyangnya sendiri, ini tuh panjangnya 50 cm, lebarnya 43 cm. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk cara operasional dari kedua mesin oven ini ya. Nah, karena kan ini menggunakan pemanasan yang tipe gas, jadi kalian perlu memasangkan untuk selang dan regulatornya pada gas LPG. Setelah itu jangan lupa juga untuk pasangkan stekernya pada arus listrik. Nah, setelah itu kalian bisa atur untuk timernya ini sesuai dengan kebutuhan. Atur juga termokontrolnya sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu tinggal nyalakan untuk tombol powernya seperti ini. Nah, kita nyalakan juga untuk yang di mesin oven yang kapasitasnya 10 rak 1 pintu. Pasangkan untuk selang dan regulatornya dulu ke gas LPG. Setelah itu jangan lupa juga untuk pasangkan stekernya pada arus listrik. Nah, setelah itu kalian bisa atur di timernya ini sesuai dengan kebutuhan. Termokontrolnya juga kalian atur sesuai dengan kebutuhan. Terus tinggal tekan untuk tombol powernya seperti ini. Nah, untuk mesin oven kami, ini tadi aku juga udah bilang untuk sistemnya itu sudah full otomatis ya. Pada termokontrolnya ini juga sudah dilengkapi dengan sistem overheating. Jadi nanti apabila suhu yang telah kalian tentukan pada termokontrolnya ini dicapai oleh mesinnya, nanti akan mati secara otomatis untuk pemanasnya dan akan nyala lagi secara otomatis setelah suhunya mencukupi. Nah, terus juga untuk timernya ini juga sudah otomatis ya, jadi nanti kalian tinggal atur aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan mesin ini akan mati secara otomatis apabila timer yang kalian tentukan sudah tercapai. Nah, setelah menggunakan mesin ini, kalian bisa langsung aja matikan dari mesinnya seperti ini. Atau nanti juga bisa mati secara otomatis sesuai dengan timer yang telah kalian tentukan sebelumnya. Nah, ini kita juga matikan seperti ini. Nah, setelah menggunakan mesin ini, kalian bisa keluarkan untuk material yang telah kalian keringkan. Terus juga kalian bisa juga bersihkan untuk mesin ovennya bagian dalam dan bagian luar agar mesin ovennya ini tuh lebih awet lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store di HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!